Ganthropus erectus atau Homo pite Ganthropus erectus berarti manusia kera yang berjalan tegak. Pada saat ini nama ilmiah pite Ganthropus erectus adalah Homo erectus. Homo erectus berarti manusia yang berjalan tegak. Eugène Du Bois memberikan nama Homo erectus berdasarkan bentuk tulang paha. Menurut para ahli, fosil Homo erectus yang ditemukan di Indonesia berjenis kelamin laki-laki. Manusia purba di sini diperkirakan hidup sekitar 700 tahun yang lalu. Homo erectus sudah mampu bekerja satu sama lain dan tidak mencuri makanan dari orang lain. Fosil Pithecanthropus atau Gantensis disebut juga Pithecanthropus robentus. Fosil ini merupakan jenis Pithecanthropus tertua. Dan ini ditemukan pertama kali pada tahun 1936 oleh von Koenigswalen di Kapulagen atau Mojokerto bagian utara. Fosil ini pertama kali ditemukan berupa tengkorak anak berusia 6 tahun berdasarkan sendi rahang bawahnya. Disimpulkan bahwa Pithecanthropus Mojokertensis hidup sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun silam. Ciri-ciri Pithecanthropus Mojokertensis antara lain badan tegap, tinggi badan 165 sampai 180 cm, muka menonjol, hidung lebar, tulang rahang dan gerah kuat, tidak memiliki dagu, tulang pipi kuat, tonjolan kening tebal, volume otak 750 sampai 1300 cc.